Kisah ketiga adalah kisah tentang seorang pemuda Tionghoa bernama Oi Tambasia. Dia diperkirakan hidup di antara tahun 1820-an hingga tahun 1850-an. Dia menjadi legenda penjahat kelamin yang bahkan kisahnya diceritakan kembali hingga puluhan bahkan 100 tahun kemudian. Cerita tentang Oi Tambasia ditulis pertama kali oleh Chon Buon Sui dalam buku Tambasia, suatu cerita yang betul sudah kejadian di Tanah Betawi. Buku ini ditulis pada tahun 1903, sekitar 50 tahun setelah kematian sang playboy itu. Pada zamannya, Oi Tambasia disebut-sebut sebagai playboynya Batavia. Dia adalah anak dari Oi Tai Lo, seorang pedagang Cina asal Pekalongan dan pemilik toko tembakau terbesar di Batavia.